kemampuan aku ya, yang pasti aku dari kecil, dari Feral kecil aku didik untuk tidak apa ya itu. Jadi kalaupun aku beli itu karena dia kan achievementnya bagus kan, dari dunia entertainment sekarang bisa meneruskan karir politik aku. Jadi hadiah yang buat aku termahal yang pernah aku kasih ke Feral. Mungkin buat dia nggak termahal, tapi kalau aku dari kecil kan kebiasaan anak-anak hidup yang untuk acara malam ini emang sepenuhnya disiapin oleh iya, temanya oleh siapa? Aku sama tim manajemennya Vero sama Atala. Iya. Jadi kita cuma 2 hari siapkan, alhamdulillah banyak yang datang. Mungkin teman-teman sahabatnya Vero mungkin lebih malam lagi ya. Kalau keluarga kan kita paling kita yang tua-tua lah, sudah banyak yang pengen datang, tapi ya itu karena jam kerja dan juga lagi kerja kan. Oh biasanya semakin dewasa, semakin dewasa, jadi nggak sih jadi lebih sibuk lebih. Tugas seorang ibu itu melahirkan, menyusui, membesarkan dan menyusui. Kalau Vero sama Atara 28 tahun dan 25 tahun udah jadi pria dewasa. Jadi yang aku usahakan adalah berdoa lebih khusyuk supaya nanti dikasih sama Allah pendamping tempat ibadah, insya Allah itu sih sekarang ini jadi prioritas aku. Jadi udah selesai mereka udah mentas kan? Tinggal didoain aja. Udah Fen melihat Bang Feral nih, umur 28 tahun selama hidupnya gitu. Gimana sih ngeliat sosok Feral kayak, wah anak gue udah tua gitu ya, udah tambah usia, gimana nih? Iya, makanya tadi kan aku dari pagi ngumpulin foto dia dari umur 0 tahun sampai berapa tuh sekarang? 28 tahun. Ya waktu cepet banget, artinya aku udah usia 52 tahun ya. Memang prioritas aku sekarang hanya bisa mendoakan dan terus memberikan contoh aja ya buat anak-anak bahwa hidup itu harus bermanfaat. Dan alhamdulillah Vero, aku gak nyangka ya, aku aja jadi anggota DPR 37 tahun, dia 28 tahun gitu. Jadi ya Allah sayang banget ya sama anak-anakku, semuanya diberi rezekinya masing-masing. Ya aku harus bersyukur, bersyukur, bersyukur. Udah berkali-kali. Tapi respon manajernya gimana sih, Bunda? Ada respon nggak, Bunda? Mungkin. Oh, nggak tahu. Tapi yang jelas kan aku sudah kasih kuasa sama Sandy, sama Mas Chris. Mudah-mudahan tanggal 19 September ada sidang, mudah-mudahan cepat selesai. Tapi untuk gugatannya, ya, sudah kan dikomunikasi untuk sebelumnya dengan Mas Chris? Kenapa sekarang udah cari ulang semua gitu? Kan udah dijelaskan, jadi pokoknya intinya memang mekanismenya karena dari yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajiban dan durasinya lewat dari 6 bulan, ya otomatis gugatan dia gugur. Nah, kalau gugur ya otomatis harus aku yang menggugat. Ya memang begitu ya mekanismenya, makanya itu ya mudah-mudahan Vero kalau masuk DPR RI bisa merevisi ya undang-undang perkawinan dan supaya kalau ada kasus kayak aku kemarin yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mestinya ya udah ya cerai aja gitu kan. Tapi memang kan peraturannya dan mekanisme hukumnya seperti itu yang mau nggak mau kita harus ikuti. Sekiranya prosesnya kapan nih untuk kenapa? Oh nggak tahu kan ada sidang dari nol lagi nih. Berarti masih karena dari nol ya kita ngikutin dari nol lagi karena gugatannya kan hangus. Jadi ini gugatan baru. Sabar. Ini ujian ya. Tapi kan ini ujian. Aku punya anak, Vero, Atala, Fania, dikasih rezekinya luar biasa. Jadi hidup itu kan memang begitu. Ada senang, ada ujian. Ya. Disikapinya ya harus sabar. Kalau nggak sabar ya susah nanti. Gitu ya. Kemudian bisa melewati ini lah. Tapi yang belum ada, kembali atau apa gitu. Oh, galau-galau gitu. Enggak, udah lewat. Oke. Okay. Berarti optimis ya untuk langkah-langkah ke depannya. Kalau optimis kan sudah ada jelas ya, karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memutus dari tahun lalu. Tapi mekanismenya kalau yang menggugat adalah suami, dia harus mengikrar talak. Harus dia yang mengikrar, bukan saya. Kecuali saya gugat. Nah ini kan karena yang menggugat yang bersangkutan dan dia tidak hadir, jadi tidak juga ada talak, tidak ada.
nggak tahu selesainya kapan kita ikutin. Tapi yang selalu ada respon ya, Bang. Bukan pengulang ini. Masih Bunda Fen. Oh iya. Pokoknya buat anak-anak Feral Bramasta, Mama bangga banget. Mama gak nyangka Feral bisa berpengalau. Feral benar-benar bisa terus menggagakan ya keluarga, mengangkat harkat dan derajat keluarga. Mama doain selalu bahagia lahir batin di akhirat. Merasakan memang jadi anggota yang PLN yang amanah dan kompeten. Menurut semua yang